Selamat kepada Mbak Resi dan Kak Didik. Harapannya semoga cepat dapat hubungan, rumah tangganya bisa tekan sekinah mawadah warohmah. Dan semakin sukses lagi ke depannya. KWD Bang. KWD Bang ini. KWD. Yang pertama ingin kita harus serius itu adalah desak. Kebelet banget. Ya mungkin memang secara usia udah nggak lagi udah saatnya untuk ini itu. Ya, jadi harus fokus dengan visi depannya. Kan mau maju maju, mau mundur yang mundur gitu kan bang bener ya. Kan ngantri bang. Ya udah dari sana kita putuskan untuk terima kasih Pak Didi, semoga jadi keluarga yang sama Allah sukses dan mawaddah amin. Saya nama nyusun tapi lampu mobil ini apa ini. Selamat malam. Awalnya ketemu pertama sih sebenarnya di bandara, gak tahu tiba-tiba ada laki-laki gak kenal sama sekali, tiba-tiba jemput, dikirain tukang kucing. Ternyata apa? Enggak. Kan udah dari kapan hari gitu disuruh main ke Batam sama kakak. Cuman gak pernah mau, niniknya ngapain juga main ke Batam, males juga kan. Gak mau cuti juga. Cuman dipaksa terus kangen juga sama ponakan, ya udah. Akhirnya ke Batam. Terus Nikmin bilang nanti Mas Wangga jemput ya di sana jam 1. Jam berapa ya? Jam 1. Oh iya tenang aja, nanti aku suruh tukang ojek aja ya. Ngomong lu enak aja adanya dititipin ke tukang ojek. Taunya? Tega bener. Gitu kan. Taunya ya, tukang ojeknya ganteng gitu. Terus sampai berangkat enggak ada kabar siapa yang mau jemput atau Mas Mangga mau jemput apa gimana, enggak ngerti. Pas udah nyampe baru nyalain handphone, tiba-tiba ada yang telepon, nomor nggak kenal, nggak jelas. Biasanya nenek kalau misalkan ada nomor yang nggak di-save di handphone itu nenek biarin kan. Tapi waktu itu nggak tahu kenapa pengen diangkat aja. Diangkat chemistry. Ini dengan Mbak Nini. Nah iya, siapa ya? Oh ini dengan Zee ya, gitu. Zee temennya Mas Wangga yang diminta tolong buat jemput. Siapa lagi katanya gitu. Oh iya. Ya udah bentar gitu, lagi ini lagi jalan baru banget nyampe. Oh udah. Pas keluar ini bodo amat, biar dia yang nyari. Ini gak tahu orangnya sama sekali kan. Biar dia aja lah yang nyari, ini gak ngerti. Udah tiba-tiba Mbak Ninik ya? Oh ini Mas Rezi. Pas udah selesai teleponan sama Mas Rezi itu, Teteh telepon, enggak bukan. Jadi langsung baca ada WA dari Teteh, Ninik nanti yang jemput namanya Mas Rezi, panggilnya Mas aja kata Teteh, Mas Rezi kata gitu, temennya Mas Wangga. Gitu. Ya udah, ini kok berani beraninya ini adiknya dititipin. Tapi kan jadi mikir ada apa ini dibalik semua ini, kayak gitu kan. Udah pas ketemu. Terus apa? Ya udah, jalan ke rumah. Jalan ke rumah. Pas di perjalanan itu ditawarin mau makan siang dulu apa gimana. Sebenarnya ini waktu itu lapar, cuman kan nggak kenal orangnya, nggak kenal. Terus juga malam-malam. Nggak kenal anak aja, karena nggak kenal jadi ya nggak mau lah. Terus Nining bilang ya nanti aja di rumah, takutnya Teteh udah masak. Oh ya udah, aku pulang. Langsung berangkat di rumah, langsung jalan lagi nge-mall makan di sana. Kayak gitu. Nah, itu kisah pertama kali ketemu ya. Dan yang menggebu-gebu banget itu Teteh. Yang benar-benar pengen deket
sama Mas Rezi ini ya, Teteh. Apakah kalau misalkan handphone ini nyala atau bunyi, ini cepetan itu buka, cepetan cepetan dari Mas Rezi. Aduh, buka aja sendiri lah, buka sendiri. Itu ya waktu ngepoin di sosmed. Jadi sebelum ketemu itu kepo. Jadi waktu di kantor Mas Olga itu lagi buka HP. Nah, itu Facebook-nya Ninik. Oh, ternyata namanya Ninik Hidayani. Ya udah, searching sendiri di Facebook. Ninik Hidayani, lihat-lihat foto, mantap. Ya udah, cari lagi di Pet. Ada, cari lagi Instagram, ada lagi. Pokoknya dalam satu waktu semua sosmednya di-invite. Selamat buat Bang Eji sama Kakak Nini. Semoga semawa bayinya sehat. Semoga langgeng dunia akhirat. Iya. Dan doakan Intan April akan menyusul. Dadah Bang Eji, Kak Nini. Pertama kami jalan itu di namanya di Pantai Ocarina Batam. Nah, kenapa saya pilih sana? Sebenarnya saya orangnya nggak suka jalan-jalan. Udah beberapa tahun, udah 2 tahun kira-kira, hampir 2 tahun di Batam belum pernah ke sana padahal dekat kantor lokasinya. Nah, karena penasaran dengan pantai itu, juga sebelumnya udah lihat di Google, di searching-searching kalau malam kelihatannya keren, ya udah diajak ke sana, ke Pantai Ocarina. Yang suka duluan. Apa? Yakin. Jadi pertemuan kedua kami itu di Ciwidey. Nah, di sana jalan-jalan kedua di Ciwidey. Nah, di sana saya sempat mengutarakan. Ya, tapi biasalah cewek malu-malu meong lagi. Enggak. Orang baru kenal enak aja sopan lu. Kan belum gitu. belum dijawab langsung. Malahan pulang dari sana di jalan yang berliku-liku banyak tikungan, saya malah ditanya ini itu dengan pertanyaan yang sulit banget pertanyaannya, bahkan lebih sulit daripada waktu kompre satu. Jadi hati-hati banget jawab pertanyaan yang sulit sambil bawa mobil di tikungan yang berliku-liku itu. Karena harus ada perjuangan. Jadi dalam satu waktu semua sosmednya itu di invite. Nah, waktu pertama ketemu di bandara udah yakin orangnya itu, jadi nggak ragu lagi, nggak takut salah orang, soalnya udah lihat banyak fotonya. Oh, ada lagi, biasanya Ninik tuh kalau misalkan ada akun yang invite medsosnya Ninik, biasanya kalau Ninik nggak kenal tuh dibiarin. Tapi nggak ngerti kenapa waktu itu malah diterima semuanya. Nggak ngerti. Bukan waktu melamar aja, sejak awal di Ciwidey, seperti di Ciwidey itu sangat butuh perjuangan, berat banget sampai celana kerja pun robek baru nyampe di Bandung. Dan tahap-tahapnya itu juga sangat berat, sampai sebelum lamar itu harus dites ngaji dulu sama calon mertua saat itu, sama bapak, sama mertua saya. Ya, harus dilakukan walaupun sambil gemeteran banget, tegang banget. Dimana waktu itu padahal sebelumnya sambil nonton TV saya duduk di lantai itu biasa aja. Nah, ketika saya udah duduk di kursi, disuruh tes ngaji, ditanya sama mertua, itu nggak tahu kenapa itu ubin kok jadi dingin banget gitu, nusuk sampai ke tulang itu dingin. Ya gitulah perjuangan. Ya, mudah-mudahan tentunya antara Padang dengan Kuningan menjadi dekat, sebab semuanya adalah dari Allah SWT.
Ta'ala. Ini harapan kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.